Kota Pekalongan turut mengirimkan atlet dalam ajang PON 20 di Papua. Sebanyak 9 atlet dari 5 cabor akan bergabung bersama kontingen Jawa Tengah, yakni 4 atlet dari cabor biliar, 2 atlet dari cabor tinju, dan masing-masing 1 atlet dari cabor binaraga, taekwondo, dan juga selam. Usai menggelar kegiatan peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS di kantor KONI pada Kamis 9 September 2021, Ketua Umum KONI Kota Pekalongan Ediwan menyampaikan, hari ini kita bisa melaksanakan peringatan HAORNAS secara sederhana. Dalam momen ini, alhamdulillah untuk PON 20 di Papua, Kota Pekalongan turut mengirimkan 9 atlet dari 5 cabang olahraga. Semoga mereka bisa berprestasi maksimal dan dapat ditiru cabur lainnya. Selama pandemi dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, para atlet tetap menjalankan latihan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam waktu dekat, KONI juga akan melakukan monitoring dan evaluasi ke semua cabur untuk melihat bagaimana proses latihan dan perkembangan atlet di tengah kondisi pandemi dan penerapan PPKM. Alhamdulillah untuk PON ke-20 ini di Papua dari Pekalongan ya, itu mengirim 9 atlet dari 5 cabur, yaitu atlet biliar itu 4 atlet, kemudian selam 1 atlet, tinju 2 atlet, binaraga 1 atlet, dan dari taekwondo 1 atlet. Nah, kita harapannya nanti di PON itu mudah-mudahan kita bisa berprestasi yang maksimal dan untuk bisa ditiru oleh cabur-cabur yang lain yang ada di Pekalongan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dinpadbudpora Kota Pekalongan, Sutarno menambahkan dalam peringatan HAORNAS kali ini memang dilaksanakan secara sederhana karena kondisi pandemi COVID-19. Namun semangat olahraga harus tetap dipertahankan, seperti yang disampaikan Ketua KONI bahwa Kota Pekalongan juga mengirimkan atlet dalam ajang PON di Papua. Ini menjadi indikasi bahwa pembinaan tetap berjalan meski di tengah pandemi COVID-19. Terkait peringatan, ini memang karena masih pandemi, kita laksanakan secara sederhana mungkin dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Namun dengan semangat olahraga ini harus dipertahankan secara tinggi. Ini seperti tadi menurut laporan Pak Ketua Umum KONI, di PON Papua kita telah mengirimkan 15 atlet dari 5 cabur. Ini kan berarti merupakan indikasi selama ini pembinaan atlet ini kan dapat berjalan. Dan tentunya harapan ke depan semakin menambah, caburnya menambah, atletnya menambah. Ini karena, dan bahkan nanti sore itu jam 15.30 ini akan diadakan virtual. Jadi mengikuti rapat virtual provinsi yang dipusatkan di Semarang di hadapan para atlet PON. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga berharap ke depan prestasi atlet Kota Pekalongan dapat terus meningkat. Semoga untuk PON ke depan jumlah atlet yang dikirim bisa bertambah baik jumlah atlet maupun cabornya. Romi Soeharto, Batik TV, melaporkan.